Selamat sore, jumpa kembali bersama adminnya ini Yogyakarta. Sama saya Mas Sigit. Ya. Sore ini masih setia jalan-jalan di seputar Malioboro. Dan sore ini saya sekarang berada di area titik 0 km Yogyakarta. Pasti kalian tidak asing ya dengan bangunan ini. Ya. Bola-bola kayak ini. Perempatan ini ya, bangunan itu lagi dan bangunan sekitar yang ada di tempat ini. Sore ini hari Sabtu atau lebih tepatnya malam Minggu ya. Malam Minggu di sini tadi sempat hujan ya, sore jam 3. Tapi sekarang sudah kembali cerah ya. Dan kondisi di sini sekarang terpantau ramai ya. Tidak sepi dan sunyi seperti kemarin ya. Dan di sini juga terlihat itu ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Untuk situasi dan kondisi hari ini masih, kalau di titik nol ini kan memang tempatnya di pagar ya. Kalau tidak ini tidak di pagar, aku yakin pasti akan ramai dan penuh ya. Dan coba ya, saya akan berjalan nanti di sebelah sisi sana dan sama sebelah sisi sini ya. Kita lihat untuk apa ya, kalau di kita jalan di pinggir jalan sana itu asik ya. Coba saya akan berjalan ke sana ya, kita tunggu sepi dulu ya. Maaf ini ya, aku nyebrang nggak di zebra cross. Ini zebra cross ono ning ono kaya tuh. Oke. Ini adalah simpang 4 kantor pos atau titik 0 km Yogyakarta. Di sini kalau aku lebih seneng nyebutnya kandang singo ya. Karena itu di tengah sana ada singa ya. Nih. Ini karya dari seniman Jogja juga yang dipajang di sini. Dan ini sudah hampir setahun ini ya dikasih pagar kayak gini. Ya yes. 7 bulan lebih ya, biar nggak nakal singane tadi ya, dikurung dulu. Oke, jadi seperti ini situasi update-nya di titik 0 km Yogyakarta. Kalau untuk singa di sini masih dikurung ya, jadi kita tidak bisa untuk nongki-nongki santai di bola-bola itu ya. Kalau sore di sini sambil sunset itu paling asik ya. Nah, view-nya di sana itu keren, jadi pas kita menghadap ke barat, kayak tadi itu pas bulat ya, sunset-nya itu sangat istimewa karena kalau habis hujan itu bagus sekali. Dan pelang ini adalah pelang legend ya. Kenapa saya bilang pelang legend? Dulu tahun 2019 akhir sama 2020 awal, sebelum negara api menyerang itu ya, tempat ini ramai. Orang mau foto aja ngantri di sini. Ya. Jadi memang asik kondisi di sini ya. Pokoknya bikin kangen lah. Aku tidak mau ngomong muluk-muluk atau apa. Karena kalau untuk di Jogja sendiri memang super lah ya tempatnya ya. Yang penting kita tetap selalu prokes ya. Oke. Di depan saya ini adalah bangunan kantor pos ya. Kalau yang sebelah timurnya ini adalah bangunan Bank Indonesia. Gimana? View-nya kita keren banget kan di sini. Ya. Situasi terkini titik 0 km Yogyakarta. Ya. Oke. Nah, seperti di sini adik ini juga baru mau ambil spot foto di sini juga. Oh ya, sekarang hari Pramuka ya, tanggal 14 ya. Oke.
Jadi siapa nih yang kangen di sini? Oke teman-teman, review singkat titik 0 km ini ya. Sampai di sini dulu ya. Yang penting di sini kalau kalian mau berkunjung atau mau datang boleh silahkan ya. Yang penting tetap ini aja kalian prokes ya. Jangan lupa kartu vaksin ya. Oke ya, seperti ini ya. Oke. Nanti sampai jumpa di episode keliling Jogja lainnya. Kalian bisa di next video atau di video sebelumnya, itu saya tetap konsisten di keliling Jogja ya, untuk akhir-akhir ini ya. Oke. Aku mau keliling lagi tempat-tempat ini yang lainnya. Oke.